Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Star Farm TV, channelnya para peternak dan petani muda Indonesia. Nah, dalam video pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai kandang battery. Nah, namun sebelum itu saya ngingetin kepada teman-teman untuk klik tombol subscribe hingga menyalakan lonceng notifikasinya. Dan selain itu juga teman-teman bisa bantu like, share, hingga komen di video ini. Bagaimana penjelasannya? Jangan kemana-mana, tetap di Star Farm TV. Nah, kandang battery sendiri merupakan kandang yang paling sering digunakan oleh para peternak ayam petelur karena sangat memudahkan pada saat memanen telur yang telah dihasilkan. Perlu teman-teman ketahui kalau kandang battery ini terbagi menjadi dua sistem. Yang pertama sistem individu dan yang kedua itu sistem koloni. Namun yang akan kali ini kita bahas yaitu sistem individu. Nah, sistem individu ini merupakan kandang yang berbentuk sangkar yang disusun berderet. Setiap ruangan kandang ini hanya bisa menampung satu ekor ayam petelur saja. Kelebihan menggunakan kandang sistem ini yaitu bisa dengan mudah mengontrol kesehatan dan produksi pada masing-masing ayam petelur. Selain itu, mampu menghindari kanibalisme antar ayam dan meminimalisir penularan penyakit. Kandang ini pun sangat mudah dibuat karena cukup dengan merakitnya menggunakan perekat besi ataupun kawat dan sejenisnya. Nah, teman-teman, tentunya sebelum kita merakit kandangnya, kita harus tahu dulu dong bagian-bagiannya agar kita lebih mudah merakitnya. Nah, jadi di sini ini bagian depannya ya. Tentu bagian depan ini terlihat jelas ya karena ada dari pintunya. Karena ada pintunya, ini jelas bagian depan. Nah, untuk alasnya sendiri ini ada moncong ke atasnya sedikit ya teman-teman ya, bisa dilihat. Nah, ini untuk bagian alasnya. Dan ini untuk bagian belakang. Nah, ini untuk bagian belakang dan bagian atas. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini untuk bagian sekatnya ya. Bisa disekat dua seperti ini. Nah, karena seperti ini satu set ya, satu set ini terdiri dari 4 skat teman-teman. Jadi ini tuh kita prinsipnya dari skatnya ini teman-teman, bukan dari pintunya. Nah, jadi semakin banyak setnya itu semakin banyak skatnya juga teman-teman. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman ya video pembahasan kita kali ini. Nah, untuk pemasangnya sendiri teman-teman bisa datang langsung ke toko kita, yaitu toko Star Farm Store yang berlokasi di Jalan Receh Herang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Dan teman-teman juga bisa pesan melalui WhatsApp yang mana nomornya ini ada di bawah sini. Dan selain itu juga teman-teman bisa pesan melalui marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Linknya akan kita sertakan di deskripsi. Nah, mungkin itu saja. Salam peternak muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.